Assalamualaikum and welcome back to okay Minecraft. Okay, so straight to the point. Aku sebenarnya aku dah bukan nak cakap bosan dengan Minecraft ni. Aku macam tak ada idea untuk world aku sekarang ni tau. Memang awal-awal dulu aku dah cakap aku nak buat rumah dengan gua-gua yang ada kat dalam ni, and aku dah start buat apa tu donation tunnel kat bawah tu, tapi that's all. Aku memang tu sebenarnya tak ada idea lagi nak buat apa dalam world ni. Even if aku cakap sebelum ni, PC aku dah buat, aku akan cuba buat Minecraft video every day, tapi aku still tak buat. dah sebulan dah. Video kau tengok minggu lepas, sebenarnya bulan lepas masa first time aku dapat PC ni, dah sebulan lebih. So tak lah, aku bukan nak stop terus buat vanilla Minecraft, tapi aku nak rehat sementara. Tapi bukan dia aku nak berhenti buat video terus. Aku akan still buat video, tapi aku akan buat video yang korang nak. Pasal aku ada masa tu tanya kat group video apa aku nak buat. 50-50, ada orang yang cakap Crash Landing, ada yang cakap Blood and Bones. Aku akan cuba buat Blood and Bones dulu. Kalau aku rasa dah bosan, nanti aku cuba buat Crash Landing pula. Dan kalau aku ada idea, aku akan buat video Minecraft vanilla. So, itulah plan aku. So, macam mana pun, sebelum kita berehat ke Minecraft ni pula. Kita berehat di world vanilla kita ni. Jom kita pergi ke Nether dulu. Aku nak tengok Nether macam mana. Nether baru ni okey ke tak okey. Oh ya. So, kalau korang nak buat armor dengan cepat, ataupun siapa yang main Hunger Games ke, yang kat apa tu Hypixel kan, korang boleh ambil 24. Aku rasa bukan 24 lah. Berapa banyak ayam yang korang ada lah. Kau boleh buat strip baju, helmet dan kasut terus. Okay, jangan lupa kau tekan shift dan kau left click, nanti dia akan terus letak kat toolbar lah. Ataupun kau letak, kau tekan 1, 2, 3, nanti dia akan buat chest plate 1, 2, helmet 3 tu, macam tu lah. So kalau aku buat, dah siap. Senang dia. Kau just tekan 1, 2, 3, dia akan terus buat 3, 3. Sadly dia tak boleh buat kasut sekali. Kalau contoh dia kasut dia boleh seluar sekali. Kalau contoh aku buat baju, helmet, kasut dengan seluar, dia akan jadi iron block. So tapi itulah cara yang aku sebelum ni kan, aku ada account original kan. So aku selalu macam praktis untuk buat armor dengan laju lah, supaya nanti tak adalah macam semua dah stop gaduh, aku baru nak buat apa. So aku rasa nak buat bow. Wait, aku ingat lagi tak nak buat bow macam ni. Seriously, aku rasa apa dah. Okay ma, mak suruh matikan charger kalau dah nak tidur, pasal ni sekarang pukul 12 malam. Hey, aku ingat lagi cara nak buat arrow. Okay, nice. So, kita akan cuba masuk Nether. Aku nak tengok Nether kita macam mana. Pasal Nether sebelum ni, siapa yang tahu, Nether sebelum ni, Nether tu rosak. So, aku nak tengok Nether ni okey atau okey. And di dalam patch ni, maksudnya aku dah boleh buat Nether punya portal lagi besar ni biasa. Nice. Okay, nice. Ready? Ready? 3, 2, 1. Wow, that was fast. Update baru bagi dia lagi laju lah. Gila. Wow. Ya, ini betul-betul kat dalam gua ni. The fortress tak ada ke? Kalau sebolehnya aku nak cari the fortress cepat mungkin, tapi tengok dengan surrounding kita ni, aku rasa tak ada kot benda tu. Wait, aku dalam hard kan? Ya, aku dalam hard. So, jom kita, alah-alah kita tengah jalan-jalan ni, kita cerita-cerita, cakap-cakap sikit, cerita-cerita sikit apa yang jadi di dunia kita sekarang ni. Pasal aku lepas tu teringat nak buat podcast tau, dengan Panda and the gang segala tu lah. But kita bukan tak experience enough, so kita macam aku tinggal shovel. Okay, good, that's it lah. So, aku masa tu dah try lah masa nak buat recording dengan Panda je, tapi tak jadi masa kita orang masih not as experienced as we might have thought. So, yeah. So, video ni aku nak cerita sikit pasal satu game yang ramai gila orang anticipated, iaitu Five Nights at Freddy's. Dan ada orang tanya aku kenapa aku tak nak buat video Five Nights at Freddy's. Jawapan aku adalah aku tak suka game hantu.
So, wow. Kosong. Cuba dengar sekejap. That is scary. Dia macam senyap dia. So, aku memang tak suka buat video-video hantu-hantu macam tu, tapi aku suka tengok orang main. Pasal game tu, aku tak tahu lah, dia gameplay ni memang yang first and second macam unik, yang the third one is not really that unique. Pasal ya, kita dah tiga kali buat benda sama, duduk pada tengok kanan kiri kan. Tapi aku nak tengok video tu juga pasal dia punya jalan cerita dia. Dia punya jalan cerita memang menarik. Siapa yang tak tahu jalan cerita dia, kisah Five Nights at Freddy adalah ada orang bunuh segala budak-budak. Ada orang dia pakai baju Freddy Fazbear. Lepas tu dia akan tarik empat budak, sebenarnya lima, ke belakang pizzeria tu. Fortress, nice. Pizzeria tu, dan dia bunuh sambil pakai baju baju-baju elektronik itulah. Okay, so aku nak buat jalan ke bawah ni, elektronik dalam pizzeria tu lah. So kanlah Freddy, Chica, Bonnie dan semua bla bla bla, balloon boy segala tu. Benda tu yang aku nak tengok, kisah siapa bunuh, kisah apa jadi dengan budak tu. And lagu sekarang memang ngam gila dengan situasi sekarang ni. Wait, aku nak slowkan sikit. Macam kuat sangat pula. Music down. Okay. So aku macam nak tahulah. Oop, YOLO. Aku macam nak tahulah apa jadi dengan budak-budak tu sekali kan. So itu pasal aku nak tengok lagi video-video macam Markiplier semua tu. Aku tak berapa suka sangat tengok video PewDiePie pasal video dia tak berapa informatif sangat. Entertainment point, yeah, he's really good. Tapi educational point, no. Dia tak ada educational point at all. So that's why aku tengok Markiplier punya video, pasal dia lagi, tak cakap mature tak lah, tapi macam dia lagi tahu pasal macam dia nak main, macam mana dia nak selesaikan puzzle-puzzle dan semua betul lah. And yeah, aku tengok, aku dah habis dah tengok. But sadly, bukan sadly lah, but surprisingly, cerita tu still tergantung. Creator game tu, Scott's game, dia memang jenis orang yang terlebih pandai. Yang dia pandai selit-selitkan clue-clue yang tertentu kat dalam apa tu video, dalam game dia tu. Adalah yang apa tu, kalau kau tengok screen last kali masa dia cakap pizzeria tu terbakar, oops sorry spoiler alert, pizzeria tu terbakar, ada wow di, dengan lagu ni mendengamkan kot. Ada lagi apa, foxtrap apa, jump scare bukan jump scare, apalah bunyi beratang tu. Terkejut aku. Spring trap. Okay, spring trap tu masih hidup lagi, dia still tak terbakar lagi walaupun kita dah tengok dia dah mati dalam screen dah, tapi dia masih hidup lagi. Sepatutnya dia ada tangga ke situ. So benda-benda macam itulah rasa, aku rasa macam best gila game tu. Bukan dia pasal gameplay dia, tapi pasal cara dia cara dia bagi clue untuk jalan cerita. Oh no. Okay, good. Aku sebenarnya takut kena zombie pigment. Okay. Kalau aku dapat bunuh dia pun, aku tak dapat dia punya, aku nak dia punya apa tu, Blaze rod dia, supaya aku boleh buat potion secepat mungkin. Dan itu sebenarnya mission aku pergi ke Nether dia, masa aku nak potion. God damn zombie. Oh, kuat gila siut. Okay. Oh, zombie pigment kenapa kau kat situ? Blaze rod, nice. Aku dah dapat blaze rod. So sekarang ni aku tinggal nak cari apa tu, mushroom je lah. Eh, bukan mushroom, nether wart, jerawat dia tu. Oh god, oh god, oh ya Allah. Okay.
So kita pergi jalan-jalan je, kita cari another one. So macam macam tu lah, aku try nak main. Walaupun jump scare ni tak adalah benda yang aku pasangkan. Pasal jump scare ni benda yang sama berulang-ulang. Tapi Oh no, retreat. Tapi aku still takut, aku still tak suka game-game macam tu. Jalan cerita best, but game, nope. Aku tak main game hantu. Wow. Aku rasa macam open lah tempat ni. Best gila siut. Macam kalau contohnya aku nak buat apa tu, spawning area untuk wither skeleton, this is the perfect place. Pasal bawah tu tak ada land. Tapi masalahnya aku nak cari downstairs, tak ada pula. Pasal usually dia ada downstairs. Kalau macam spiral tangga dia tu, masa nak turun bawah, nanti dia akan jumpa yang nether wart tu, jerawat tu. Tapi ni tak ada pula. Meh, tak apa, nanti kita akan cari balik. Macam mana pun, macam aku cakap lah, video last untuk vanilla. Lepas ni aku akan cuba. Oh, aku tak ada. Aku akan cuba buat video crash landing ataupun buat video blood and bones. Aku rasa aku nak buat blood and bones kot, masa aku rindu lah dengan blood and bones. Aku rindu dengan betapa stress yang game tu. So oh wow, and die. Okay, good. And yeah, video ni memang jadi video yang pendek pasal aku nak tidur terus lepas ni. Jadi aku just nak tengok apa tu situasi di Nether macam mana. Kalau korang macam aku rasa setiap kali outro aku cakap benda saya, kalau korang ada game yang korang nak aku main, silakan beritahu kat bawah. Pasal aku memang tak ada idea kot nak main. Aku bukanlah bosan dengan Minecraft, tapi aku nak content lain. Pasal sekarang ni komputer aku dah boleh bawa game-game yang power sikit. Cikgu lah. So aku nak juga test komputer aku ni kuat mana. Alhamdulillah. Air jarang adalah air yang best. Lagi-lagi air jarang yang ada air batu. So, kalau korang ada idea lain, memang beritahu aku. Sekarang ni aku dah buat apa tu, achievement